14, banyak sekali mobilnya. Ah, 14, dari mana 14? Dalam semangat kebersamaan serta rasa syukur menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar lomba takbir keliling yang dimeriahkan dengan pawai mobil antar desa sekecamatan Malili. Lomba takbir keliling resmi dilepas langsung oleh Bupati Luwu Timur Haji Budiman bersama unsur Forkopimda dan Wakil Bupati Luwu Timur Muhammad Akbar Andi Leluasa di Bundaran Batara Guru, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili. Turut hadir Sekda Luwu Timur, Kepala Kantor Kemenag Luwu Timur, para Kepala OPD, Camat Malili, para Kepala Desa, dan masyarakat. Tentu bagi masyarakat ini sebuah kegembiraan sambil bertakbir, bertahmid mengelilingi Luwu Timur, dan ini bergerak di seluruh kabupaten ini, di ibu kota kita juga melakukan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua, dan tentu himbauan mari kita tetap jaga ketertiban berlalu lintas. Pawai takbir keliling ini diikuti sebanyak 17 peserta yang terdiri dari 15 desa, 1 kelurahan, dan 1 peserta dari Kejaksaan Negeri Malili. Setiap mobil yang berpartisipasi dipenuhi dengan warga yang tak henti-hentinya melantunkan takbir serta ucapan syukur sambil memamerkan keindahan hiasan dan kreativitas yang diusung oleh masing-masing peserta. Dari Malili, Kabupaten Luwu Timur, Tim Liputan, mewartakan.